Enci. Oh iya, ini Cawung Ambu namanya. Desanya desa apa, Pak Edi? Desa Cikadu. Terus di Cawung Ambu itu kan ada rumah makan. Ya. Itu kisahnya bagaimana kisahnya? Kisahnya masa lalu Pak Kades itu. Oh, dengan siapa? Dengan seseorang. Oh, wanita. Wanita. Oh, di situ suka ketemunya situ berapa tahun yang lalu? Itu sekitar 5 tahun. 5 tahun yang lalu. Yang peristiwa yang selalu diingat oleh Bu Kades sampai sekarang. Iya. Oh, itu ke situ ya. Nama perempuannya siapa sih? Nama perempuannya? Kayak model Cina, namanya oh, Cina. Kalau nama Cina mah, kalau laki-laki engkok, kalau perempuan apa? Enci. Pak, lauk naon ya? Nganakeun. Nganakeun ya? Ngadeder. Oh, itu bapak. Hah? Kuli. Dagoan, Pak. Ya kita lagi menuju ngabuburit sore-sore ieu teh. Nah, ini bertemu warga. Bertemu dengan warga yang berprofesi ini ngadederkeun lauk. Ngadederkeun itu megarkeun. Megarkeun itu nganakeun. Nganakeun itu menetaskan ikan profesinya. Ikan-ikan kecil ini nanti diangkut dibawa ke Danau Jatiluhur untuk dibesarkan. Disebutnya yang ukuran segede gini disebutnya sangka. Oh, itu bapak tuh lagi marah. Oh, ini kolamnya relatif gede. Dan baik, Pak, aku udah dibaju segala. Tenang naon tadi baju ge. Waduh. Telur. Ini menjadi hama sekarang. Keong mas. Waduh. Sony Satrio Mas. Oh, perusahaannya Sony Satrio Mas. Oh, pakan. Iya, kamu kan bapak? Wargi. Oh, wargi. Bapak di dia? Iya. Abdi mah ieu untung miara unggul. Oh, miara. Oh, nganakeun. Ieu mah share ti alit. Oh, sanes nganakeun. Sanes. Bentar, bukan dulu. Ahot, Pak. Weh, teu kenging pa ieu teh palupu. Kepengen dia. Oh, ini panas ini. Waduh. Bapak ngingu. Ti sageung kumaha nginguna? Ti sageung nyere. Itu geung jarum, Pak. Sageung jarum. Meser sageng jarum di mana? Di itu di sumur gintung. Sumur gintung. Oh, jadi siklus lauk teh aya anu nganakeun. Ngenogen. Geus ngenogen dijual segede jarum. Anu sageng jarum, aya anu sageng. Anu sangkal aya anu ngisal sangkal. Aya. Anu bapak mah meser nu sageng jarum. Meser nu sageng jarum sabaraha hargana? 22 perak Pak hiji. Di itu hiji-hiji. Rek kan aya ieuna teh eta keran. Nah, karena kumaha? Aya dinu ieu dinu tilas ieu susu. Oh, sa taker teh eusina aya nu 200. Tapi eta tepat. Lupa, eta terang. Oh, pokona meuli mah sa taker eta we. Oh, sa taker eta teh 22 perak. Dihitungna 200. Oh, abah yang mun hiji-hiji dihitung. 30.000 lauk. 30 poe anggeusna. Oh. Gitu. Ya bapak meser 22 perak. Terus diagengkeun di dieu. Ya balongna nyewa. Anu ieu anu wargi. Anu nini. Oh, anu nini. Jadi nganggo balong anu nini. Oh, tapi miara ukur. Oh, barangna anu nini. Laukna. Anu meser lauk, anu meser pakan anu nini. Oh, jadi bapak mah kuli bahasa kasar mah. Oh, entah. Kuli miara. Ngitungna bayaranana kumaha kuli miara? Persentase. Persentase. Ah. Ya
ya melak lah misalnya si 200 ayo 40 ribu yuk iya teh 600 ribu ekor. Oh itu 600 ribu ekor etangana mah etangana 600 ribu ekor. Nah 600 ribu ekor teh engke di icalna ukuran 1 kilo 100 sangkal 2 jari lah. Oh 2 jari eta teh sabara bulan? Kadang-kadang 12 setengah, kadang langkung nyampe ke 3 bulan. Oh, maksimal 3 bulan. Modalna teh salami 3 bulan teh hiji modal pembelian. Anu kedua marabut. Modal pakan. Nya ieu uhut teh? Sanes, Pak. Pur. Oh, pur. Sakilo sabaraha? Sakinta teh ieu teh 1 juta langkung. 1 juta. Hampir 1 juta barang. Tah ieu teh siap sabaraha kintal dugi ka panen? Mm-mm. Tergantung kepat iya napa kegiatan lauk. Mm-hmm. Kemari dugikeun ke 14 kintal. Oh, 14 kintal pakan. Mm. Berarti 14 juta. Oh, langkung. Kan 1 juta kan pakan? Kan iya macam-macam, Pak. Inu pangsaena nu sabaraha? Tah ieu mah nu 1 juta lebih. Mm-hmm. Teras anu kan aya nu apung, anu anu apung mohon. Ngalit. Tah eta apung mah daya tang urang mecana. Karungan. Oh. Karena cuma 40 kilo. Oh, 450 sakarung. Langkung. Awisan eta. Mau pakan mah. Pokoknya biaya pakan saya 20 juta. Aya. 20 juta. Modal. 20 juta biaya pakan. Terus meser sangkalna modalna sabaraha? Meser ieuna binihna. 600.000, 600.000 kali 22 perak. Juta. 220. Oh modal iya na binina, modal binina 1.300.000, modal pakana saya 20 juta, jadi 23 juta. Tapi nu 23 juta, teh ngahasilkan sabaraha? Tergantung harga lauk. Nah, ini harga lauk mas keur naik keur turun? Kalau memang nguping tilu hiji. Tilu hiji nya keur mahal, tilu hiji mah. Tah harga lauk anu sakilo 100 mah tilu 5, dugi ka 40. Mohon jika nama. 40. Kengi sabara kintal laukna? Kamari abdi kengi saton. Saton. Saton teh berarti kirang langkung pamit 30.000, 30 juta. Modalna 22 juta. Kabagian 8 juta. Salami 3 bulan. Jadi sabulan kagaji 2 juta. 2 juta teh ada teman nu gadulun apa abdi kan persentase? Heeh, kagaji 2 jadi genep 8 juta. Bapak kebagian sabara persen? Ya, tinu sakitnya 25%. Tinu 8 juta, 25%. Berarti bapak kebagian 2 juta? 2 juta, 3 bulan? 3 bulan, kadang-kadang 2 bulan ya. Kan? Ya, 3 bulan. Berarti bapak teh kagaji 1 juta sebulan? Oh. Kirang. Kirang 1 juta ge. Ayo di damelna, marabna, nginguna di jam? Marabna sadinten 4 kali. Jadi 4 kali kadia bapak? Kadang di dia, apapun di dia punya. Oh, kadang bobo di dia. Betul bobo. Oh, kadang ti isuk tapi kasore di dia. Ngurus lauk terus. Bapak gaduh istri. Budak? Gaduh dua. Sarakola. Alhamdulillah masih jam atas. Iya atas keluar. Ti SMA. Oh, ti asalnya kalau kau nunggu SMA nya? Alhamdulillah. Naon wae selain bapak kuli, iya mah kan sangat 1 juta kurang sebulan. Oh. Nutupan anak ku naon rumah tangga. Karena lihat sok ngebon pak. Oh ngebon. Kebon kangkung. Kebon kangkung di tanah bapak. Eh anu rayi. Oh bapak tegar tanah. Tuh. Oh bapak mah sok rajinnya ngebon kangkung, ngurus lauk. Ngurus lauk ngebon kangkung. Naon eh pokoknya mah bisa kaian baru dah ke kaparaban, kasakolakeun. Jeung kabuktian kaparaban jeung kasakolakeun. Hebat sih bapak. Hebat. Pak ini perlu ketekunan pak. Cicing nungguan nih lauk. Jadi marabna kudu kieu teh bisa buruk-buruk teu tiasa. Oh, teu tiasa. Jadi pami buruk-buruk itu kan ka hana jadi ka piceun. Kecuali nu ngambang. Tah, kecuali nu ngambang mah moal tiasa. Nu ngambang mah diabruk-abruk itu ge da disantokan kan dugi ka CF-nya. Oh, kan ngambang teh. Heeh. Pami nu kieu mah kada. Ai nu kieu mah can tiasa diparab ngambang. Acan. Da nu ngambang mah kan aralit sangkalnya. Aduh, ngira butiranana. Heeh, butiranana sangkal. Bapak teh namina saha? Abdi. Mohon. Juju. Juju asli urang dieu. Mohon. Istri urang dieu.
Nah, dulur bapak mah baroga sawah, baroga kebun, baroga balong, bapak teu boga kunaon. Ah, tapi nu penting ngabahagia. Bapak nage awakna ge sehat, gede. Jeung kuring ge gede keneh bapak. Sakola di mana kapungkur? Di Purwakarta. Di mana? Di YKS. Lulusan di YKS. Tahun berarti sakolana lum. Urang dieu sakola ka Purwakarta bisa kabiayaan, berarti ku kolotna. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sepuhna nyakola-nyakolakeun budak. Sabaraha hiji putrana? Opat. Sadayana sakola SMA? STM. Malah bapak mah YKS jauh. Berarti kan biayana ge mahal. Jangan biayain kos. Cicing di mana di YKS? Di dinya Pak, dekat pom bensin. Oh. Kontrak dirinya. Oh, dekat pom bensin Cihuni. Cihuni. Oh, kontrak dirinya di pasawahan. Di Cihuni nah. Di Cihuni nang kontrak. Pilot pom pisan. Oh, di dinya. Jurusan naon sakola YKS teh? Mesin. Nah, pertanyaan anak, tahun sabaraha lulus teh? Tahun 2001. 2001. Pas abdi 2001. Masih kena anggota DPRD. Can jadi wakil bupati. Wakil bupatina tahun 2004. 2003. Nah, kan sekolah STM komuti YKS di Purwakarta pan pagawean ge loba di industri, di perusahaan. Ai kapungkur si abdi di Cikarang, Pak, jadi jadi security. Oh, pernah jadi security di Cikarang. Dugi ka tahun sabaraha? 5 tahun. 5 tahun. Di 2011 di kana 2016. Terus liren? Terus diren, terus naon? Iya, gua balongan. Oh, jadi digawena sakedeung lah 5 tahunnya. Ayo gampang sih, kapungkur ya, iya kan pas nganggur mah cedenya wae. Di security? Oh, pernah digawe di mana wae? Kapungkur di Jakarta, kantor. Di Jakarta di perusahaan naon? Iya, pembuatan, alah, naonnya, bahan kimia ada pak. Oh, kantor digawe di pabrik? Terus jadi security? Ayeuna terus babalongan. Oh, kunaon bapak henteu terus jadi security? Ayeuna ge sih masih, Pak. Di Cibogo. Oh, dinasna wong Esyang, wong doang. Oh. Jadi ayeuna ge masih statusnya security. Masih wong doang, jagana. Oh, jaga malam. Jadi siang mah di dieu. Sabaraha eta teh wong itu jaga malam digajina teh? 2,5 juta. Oh, lumayan. Lumayan. Ditambah tinu ieu, tambah ngebon kangkung. Ah, nyaka usian atuh lumayan. Tapi nu paling utama ku daekanana, Pak. Daekan teh kan geus penting jaga, beurang ngurus lauk. Eta kaawakan. Alhamdulillah. Pantunuh. Ya, sabisa-bisa, Pak. Iya, ngatur waktu. Oh, sabisa-bisa. Ngatur waktu apa tunuh? Penting geus jaga. Jagana saminggu sabaraha kali? Ya, saminggu teh 2 hari we libur. Oh, Sabtu Minggu. Oh, pokoknya jatah liburnya 2 hari, enggak digilir kan? Digilir. Saminggu teh 2 kali libur. Oh. Atuh geus THR-an entos. Alhamdulillah. Aya. Ayana lumayan lah kanggo jakat-jakat. Oh, jakat. Ya lumayan lah security 2,5. Ti dia menang 1 jutaan mah, 3 juta setengah ngebon kangkung segala macam 4 juta lah menang. Amin. Iya, oh. Iya, ini contoh. Jadi ngeunahna hirup di lemur teh etanya. Oh. Jadi urang lemur mah kunaon teu susah-susah teuing sabab teu fokus kana pagawean. Lamun cicing di kota, jadi security imah ngontrak, dahar meuli. Beak duit teh heuh. Oh, kabagian, Pak. Oh, teu kabagian. Kulantaran cicing di lemur, balik ka imah. Pamajikan nu masak. Iya. Lauk mah aya. Ya, aya ya kan? Beas teu meuli. Ya, kapungkur mah share, Pak. Ayeuna mah teu. Aya ge pasar keneh, kan eta pan acan garing ka hijupan. Oh, tapi nyawah aya. Iya tah, nyawah aya. Ngagarap sawah saha? Anu rai. Oh, sistemna? Sistemnya iya sewa. Nyawa. Sewa. Sewa sabaraha bata? 100. 100 bata? 100 bata teh 1400 meter. Nyewana sabaraha? Nyewana teh 80 kilo. 80 kilo. Bapak kenging 7 kintal? Gitu. Sabaraha? Yang sedayana teh yang 8 karung. 8 karung teh menang jadi 5 kintal beas. 4 kintalan malah kayaknya. 4 kintal. Parena. Para 4 kintal beas teh parena teh 60%. Jadilah 3 kintal beas.
ajan pen eta sewaan. Heeh, mayar sewaan sakilo jadi kabagian lah bapak 2 kintal. Ya alhamdulillah. Be aku 2 kintal teh bekal jeung 3 bulan. Oh. Ya kan karena nyawah deui. Ya. Lamun 3 bulan teh berarti dinu sataun teh beas bapak teh kasayogikeun sekitar 4 kintal. Jadi teu kudu meuli, teu kudu meser. Aya waktu 4 bulan anu meser, 6 bulan bapak teu kudu meser. Katutup biaya hirup. Yang penting ulah dijual. Oh, teu kabagian beas 18.000 lah kamarinya. Ya alhamdulillah pak kabagian meser. Meser 18.000 kabagian. Dakeur can panen. Oh, ayeuna pas panen beasna teh murah. Turun harga beas teh kuring ngajual ka pasar teh ya da ku tukang beas eh namanya. Sakilo teh ukur ayeuna teh 10.800. Murah beas teh ieu teh. Hah? Di warungan awis. Oh, di warung apa teh kuring mah di pabrikan, pan tukang tani. Jadi apalah harga beas. Ngurus pare, Pak. Oh, ya. Jadi contoh meureunnya ieu teh contoh hiji pagawe, hiji karyawan anu sagala diurus, sagala dicabar. Pardu kasambut, sunat kalampar. Melak kangkung, melak pare, ngingu lauk, jaga peuting. Aduh, sanajan teu boga sawah, nyawa kajenting nu adi, 100 bata, 1400 meter, ah lumayan. Nah, tinu 1400 meter, pan tos ieu teh tos ieu panen berarti engke nyawah deui. Biayana sabaraha? Kolektor 25. 250. Tandu 250. 500. Nah, jangan obat. Pupuk 500-an. Ya, 1 juta. Lamun jadi beas 2 kintal teh lumayan. Biasa lamun harga beasna 13 teh 2,6. Bapak aya leuwih keneh. Aya. Ya, aya leuwih keneh. 1,6 juta. Teu kudu meser beas. Oh, mun teu diical. Entong diical mah. Oh, cau menang capek. Menang haja nyawa. Jadi di lemur teh kapinuhan. Berarti engke teh kudu gaduh modal nyawa 1 juta. 1 juta 600. Nah, 1 juta modal nyawana teh. Iya, Pak, modal nyawana. Iya, atuh nuhun, Pak. Modal nyawang ke gemuk ngalektor tah modal nyawang ke mah mucekil sama modal nangis ayah itu alip rek nagih dewata rarek nanya jelema mah hiji asal kadaek dalam munsi bapak kita tadi saredi mah mah moal menang modal nyawa 1 juta leres deh pak ayah nama lauk kaparabang sawah kasamut modal nyawa ayeuna teu ngimpi-ngimpi acan meunang. Eta nya lah. Nuhun bapak lah. Sing terasa kedap dipilih bade buka, hapunten abdi ngaganggu. Hilujeng, ini contoh ya bagi ini security, makanya saya mengajarkan pada semua tinggal di desa. Karena untuk itu diperlukan industri masuk ke sebuah kabupaten. Pekerjaannya jangan dari mana-mana, dari orang situ. Jaga pulang ke kampungnya walaupun upahnya 2,5, jauh dari standar upah minimum. Nyapanya? Standar upah minimum di Subang sabaraha? 3,2. 3,2. Jauh bedana ge. Tapi dilakonan sabab hirupna teu kudu ngontrak imah, teu kudu meuli beas, teu kudu dahar di warung, ya kan? Teu kudu neangan nu sejen lamun hayang ka pamajikan. Jauh majikan nyampak di imah. Contoh nih, ke depan industri ada sebuah wilayah tidak boleh campur-campur sama penduduk. Tapi mobilisasi masyarakat ke tempat industri itu dekat. Dan kemudian mereka tetap di desa, pertaniannya jangan dihabiskan, perikanan jangan dihabiskan. Bila perlu negara menyiapkan angkutan subsidi. Bagaimana angkutan subsidi? Begini caranya. Supir angkot, DP-nya dibayarkan oleh negara. Kemudian punya angkot sendiri. Nanti ngangkut karyawan.
ongkos karyawannya dibikin diskon 30% karena dia bayar angkotnya itu DP-nya sudah dibayarkan oleh negara. Dan kemudian dia nanti cicilannya juga pemerintah memberikan ini bantuan kreditnya misalnya kalau DP 30% pemerintah memberikan bantuan 40%, yang 10% itu untuk mengurangi beban cicilan. Namun di Jakarta mah rumah DP nol gitu ta. Nah ya, kalau itu terjadi pabriknya tidak terlalu repot dengan peningkatan upah, masyarakatnya punya beras, pergi ke tempat kerjanya menggunakan mobil dengan biaya yang murah, angkutan pertaniannya murah daripada uang dibuang percuma di Jakarta, yuk kembali ke desa. Nyapanya? Bener tuh Pak, kuring ngomong teh. Asa benernya? Rasanya mah benernya. Bapak nuhun ya, wilujengnya. Nuhun. Kami wae Bu, pas di sauma magrib saka pagi kumpul nampina. Ayo numere, numere pais hayam, ti saung amu ya, saung amu nih rumah makan nih, jangan lupa ada di sini nih di Cikadu, ini pemandangannya bagus. Ini waas. Ayuna balik ke mana Pak? Ayuna balik lempeng. Sa kaparan-paran, sa kapangihna. Kenal kah dia saung amu itu? Kenal. Pak Lurah. Langganan. Oh, kapungkur teh langganan ke saung amu wae kapungkur teh. Oh, Pak Lurah teh kapungkur teh langganan ke saung amu wae. Tehnya Pak sareng ya. Oh, sarengnya. Tim sok sareng saha kapungkur ke saung ambuna. Tim sukses KDM. Mohon kapungkur maksana teh sok sareng saha. Tuh. Sok berarti Edi bohong. Kang Edi bohong. Oh, apa lagi kamu? Pak Edi bohong. Cenah saurna Pak Lurah sok sarang kenci ka saung ambuna. Entuk. Oh, Edi mah ngabohong. Tim sukses KDM ya, Pak ya? Enggak. Kapuluan sih kapengker. Kenging ngabohong mah. Ah, eta kenging Edi. Nyebatkeun keng fitnah Pak Lurah pajarkeun nya sarang kenci. Pak Lurah mah tah sarang kenci, sisana sarang engkong.